Oke, guys, selamat pagi di markas IB DTGN DTF. Jadi ini stok ini kita ya, printer DTF TSR Tera. Jadi ini dusnya yang satu dan ini untuk yang petrol, untuk petrolnya. Jadi satu. Jadi ada dua dus dalam. Kalau kalian nanti pakai hot press, berarti nanti ada tiga dus ya. Hot press. Dan hari ini kita mau menyiapkan ini ya, apa namanya, 3 unit ya. Oke, jadi kita mau melakukan ini ya, apa namanya, test print ya, test print tanpa tinta. Seperti itu ya. Ya, itu pompanya. Ya, dibalik ya. Jadi bagi kalian nanti ini apa namanya, langsung padnya itu langsung kita taruh di ininya ya, di apa, di box padnya yang anti lembab ya. Jadi nanti kita langsung siapin. Oke, langsung saja kita tes print. Oke ya, ini box rollnya ya. Jadi kita sendiri ya, jadi maksudnya dusnya sendiri dan itunya sendiri. Dan kita langsung coba pasang-pasangin ya. Jadi ini habis dari tempat produksi. Jadi kita coba dulu ya. Kita tes semua dulu, masuk atau enggak, ada yang bermasalah atau tidak, kita tes semuanya pokoknya. Baru nanti siap kita kirim ya. Karena setiap barang dari produksi kan harus kita QC dulu ya. Jadi kita cek kenormalan dari mesin ini semua. Terus cek kondisi vakumnya seperti apa. Terus modulnya gimana, rollnya bekerja atau tidak. Oke, okay? Jadi hari ini pengiriman pertama ya, di tanggal 14 Februari. 14 Februari ya. Ya, oke, okay. Langsung dari pad baru ya. Kita buka, langsung kita pasangin ke boxnya. Ya, ini ya, rollnya. Jadi langsung kita pasangin, kita tes masuk atau tidak ke lubang ya. Semuanya pokoknya kita tes ya. Tapi ini nanti tanpa colok tinta. Oke, ini mesin DTF A3 TSR Tera untuk Bapak Hilal Abdi yang ada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini alamat lengkapnya. Di mesin udah kita tandain juga. Nah, sebelum dikirim mesinnya kita tes terlebih dahulu. Pertama-tama kita tes vakumnya. Ini buat nyalain vakumnya, kita tinggal putar aja arah jarum jam. Oke, vakumnya juga berfungsi dengan normal, langsung menyala dia, menghisap dengan keras. Kemudian kita tes tombol maju mundurnya, kita tes tombol majunya dulu. Oke, tombol majunya normal, sekarang tombol mundurnya. Tombol mundurnya juga berfungsi dengan normal. Kemudian kita juga bisa majuin mundur pakai remote. Sekalian kita tes juga. Langsung kita tekan. Majuin. Yang atas ini kita mundurin. Oke, tombol maju mundur di mesin dan di remote berfungsi dengan normal. Siap dikirim menuju Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk Bapak Hilal Abdi, terima kasih telah order di IB, DTG, dan DTF. Oke, ini mesin DTF A3 TSR Tera untuk Bapak Hilal Abdi yang ada di Kalimantan Selatan. Ini alamat lengkapnya. Di mesin ini udah kita tandain juga. Sebelum dikirim mesinnya kita tes print terlebih dahulu nih. Tapi tanpa isi tinta. Jadi hasil pengeprint tidak akan terlihat. Kita hanya melihat kinerja printer saja saat pengeprinan. Apakah melakukan pengeprinan dengan normal atau tidak. Kita melakukan pengeprinan dengan bantuan software Acrorip 903. Langsung kita perintahkan print. Mesin DTF A3 TSR Tera melakukan pengeprinan dengan baik, normal, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Siap dikirim menuju Kalimantan Selatan untuk Bapak Hilal Abdi. Terima kasih banyak telah order di IB, DTG, dan DTF. Kita tunggu saja sampai proses pengeprinan selesai. Thank you.
Oke, ini mesin DTF A3 TSR Tera udah siap di packing. Ini alamatnya menuju Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini kota petnya 2 dus. Bertepatan dengan Valentine nih. Via laut nih Mas, Kalimantan. Iya, laut. Banyakan via laut biar lebih ekonomis, ya Mas ya. Betul. Sing penting sampai. Sing penting tekan selamat. Oke, sebentar lagi tinggal kita angkut. Oke, 14 Februari 2022 kita mau ngirim ke Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Bapak Hilal Abdi via Max Barlian, mesin DTF A3 TSR Tera. Kita angkat dulu mesinnya. Oke, Mas. Jadi Bapak ini tanpa hot press. DTF A3 TSR Tera. Oke, mesinnya sudah. Sekarang kotak pet DTF-nya terpisah nih, langsung diangkut saja sama Mas Krista. Oke, udah dimasukin juga. Siap. Sip. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi buat kalian-kalian yang mau order langsungnya kepoin kita nih. Kita datangin langsung ke sini. Bisa lihat di channel YouTube kita juga. Mas, terima kasih ya. Oke, kita tutup nih tirai kita, tirai bambu. Tirai terpal. Karena hujan.